bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Terlangkawi, 89.0. Cyber Security Malaysia ingin mengingatkan orang ramai agar berwaspada dengan penipuan semasa pembelian dalam talian. Pastikan anda sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga sebelum dan semasa membuat pembelian dalam talian. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai insiden keselamatan cyber boleh dilaporkan ke Pusat Bantuan Cyber 999 atau hubungi Cyber Security Malaysia di 03-8800-7999. Pelan rekalibrasi parti bermula 16 November 2020 sehingga 30 Jun 2021. Fokus kepada dua komponen, rekalibrasi pulang dan rekalibrasi tenaga kerja. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah wa ba'du. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada penerbit saudara Faiz bin Haji Uthman hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, kerana ketika mana kita membicarakan tentang Rasulullah, sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada selawat kepada Rasulullah, dijanjikan dengan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, alangkah pentingnya untuk sama-sama kita ingatkan, kalau bolehlah ya, kita ni kalau duduk bersama, kadang-kadang berkumpul, bertemu ya. Hari ini dah bolehlah kita jumpa, bertemu. Kalau boleh, biarlah ada dalam isi perbicaraan kita itu membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab apa? Sebab kerana mencintai kepada Rasulullah itu adalah wajib. Jadi kalau kita wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam, maka wasilah dan cara yang utama untuk mencintai tidak lain adalah mengenali. Kalau dalam bahasa orang Melayu kita sebutkan, tak kenal maka tak cinta. Jadi oleh kerana itu, kita ni biar jadi orang yang kenal kepada Nabi dan mengenalkan orang lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Jadi salah satu daripada usaha untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengaji, dengan kita mendengar tentang keperbadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pertama sekali juga kita nak terima kasih kepada para ulama kita, para ulama-ulama kita yang telah pun dengan kesungguhan mereka menghimpunkan daripada riwayat, hadis-hadis, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita generasi yang terkemudian ini dapat untuk mengenali, mengetahui dan merujuk kepada riwayat-riwayat ini, terutamanya yang kita rujuk di dalam program Syama'ilur Rasul ini adalah salah satu daripada sekian kitab-kitab yang membicarakan tentang keperbadian Nabi kita Muhammad SAW, iaitu kitab yang masyhur, iaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dihimpunkan akan riwayat-riwayat itu oleh seorang imam, Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah nafa'anullahu bih. Jadi mudah-mudahan insyaAllah membawa manfaat kepada kita bersama, dan mudah-mudahan bukan hanya dengan kita mengenali Nabi, tetapi juga mencontohi, mengikuti kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Sidang pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan menyambung baki daripada hadis yang berkaitan dengan akhlak, ya. Jadi kalau kita lihat Faiz, sebenarnya kita masih lagi berada dalam bab atau kitabul akhlak yang membicarakan tentang akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada dua hadis lagi yang masih berbaki. Jadi bermakna kalau yang merujuk kepada kitab tu, saya dah sebutkan sebelum ni, kalau nak disebutkan tentang nombor hadisnya, dia ada berbeza-beza mengikut cetakan. Jadi mungkin yang lebih mudah untuk kita nak cari hadis tu adalah dua hadis yang terakhir daripada bab tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang wanita, seorang budak perempuan, anak perempuan, ya, bernama Ar-Rubayyah. Ar-Rubayyah binti Muawith ibn Afra. Ar-Rubayyah binti Muawith ibn Afra radhiyallahu anhuma. Dia masih lagi muda remaja, masih perempuan yang kecil, anak kepada seorang sahabat Nabi SAW pun sebenarnya ketika mana dia beriman kepada Nabi, bahkan mengikuti Nabi SAW di dalam peperangan Badar, masih muda remaja pada saat itu. Jadi dia datang kepada Rasulullah SAW kerana apa? Kerana diminta untuk menyampaikan hadiah dari bapa saudaranya Mu'adh. Jadi ada seorang sahabat, adik-beradik kepada Muawiyah ini adalah Mu'adh, yang dia minta kepada anak saudaranya Ar-Rubayyah ini untuk nak pergi jumpa Nabi SAW, bawa hadiah untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Ar-Rubayyah ini cerita, dia ni utusan, minta tolong sampaikan hadiah yang dipesan oleh bapa saudara dia. Dia mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajrin zughbin. Dia kata, aku datang kepada Rasulullah SAW membawa pesanan yang dipesan oleh bapa saudara aku ni untuk dihadiahkan kepada Nabi. Apa hadiahnya? Berupa makanan, iaitu satu bekas berisi buah tamar, buah kurma yang baru masak, rutab, iaitu kurma basah, yang masih fresh, dan juga dengan ajrin zughbin, iaitu timun, timun yang kecil. Jadi kalau kita gostan balik, Faiz, ke bawah belakang, kita akan jumpa sebenarnya dalam bab tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Dan sifat Nabi ni kalau makan buah, dia akan makan, kalau buah itu sifatnya panas, dia akan iringi dengan buah yang sifatnya sejuk. Jadi dia jadi balance, dia jadi setara, panas dan sejuk. Jadi buah tamar atau kurma ni dimakan akan panas, maka makan timun ataupun tembikai itu akan menyejukkan. Jadi Nabi SAW kebiasaannya akan makan seperti itu, dan ini diketahui oleh para sahabat Nabi SAW. Maka akhirnya mereka pun, ialah para sahabat ni, mereka berusaha sebenarnya untuk memenangi hati Nabi SAW. Memenangi hati Rasulullah SAW ini bukannya rugi, bahkan yang satu keuntungan. Siapa yang dicintai oleh Nabi, Allah untungnya. Kita ni pun nak berharap sangat Nabi SAW sayang kat kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita belajar tentang Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka Nabi pun, ya, yang sentiasa akan diberitakan tentang umatnya ini, mengenali kita, dan akhirnya kita disayangi dengan banyaknya selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini, kalau kita lihat, ini juga adalah merupakan akhlak. Ini juga adalah merupakan daripada kesungguhan para sahabat. Berusaha untuk mereka ni supaya dapat untuk mendekati Nabi, mengasihi Nabi, membahirkan penghormatan, kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Maka mereka ni, apa yang mereka ada, bagi mereka, mereka nak dahulukan kepada Nabi. Sedangkan kita tahu bahawa para sahabat ni bukanlah
ramailah kalau kita katakan dalam keadaan kehidupan yang sederhana, kadang-kadang ada yang dhaif pun kehidupan dia. Tapi apabila mereka mendapatkan sesuatu dan mereka cinta benda tu, dia nak sayang benda tu, maka mereka akan ingat orang yang paling dia sayang, iaitu Rasulullah SAW. Maka ada kalanya mereka kadang-kadang mereka sanggup untuk mendahulukan atau mendahulukan pemberian itu kepada Rasulullah berdiri pada diri mereka sendiri. Ini namanya cinta. Ha, ya? Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita ni nak apa namanya dapat kelebihan, maka kelebihan yang kita nak dapatkan itu melalui cinta itu luar biasa. Sebab apabila kita cinta seseorang, kita akan bersama dengan dia. Ha, itu yang di kesungguhan para sahabat. Jadi yang dibagi itu sebenarnya, kalaulah kita nak nilai dari segi nilaian, ialah beberapa ulas daripada atau butir daripada buah kurma. Ya? Kemudian beberapa biji daripada buah timun. Berapa sangatlah nilainya kalau kita sebutkan. Tapi bukan nilai daripada apa yang diberikan itu, tetapi pemberian itu dengan keikhlasan, kesungguhan itu sebenarnya yang sangat berharga. Ya, kita kadang-kadang ni, Faiz, kita pergi rumah orang, sederhana orangnya, tapi dia raikan kita, dia sambut kita. Bahkan ketika dia jamu, ya, jamuan yang dibagi ni bukanlah kita kata five star punya kan, yang mahal-mahal itu, tapi sederhana betul. Tapi apabila kita makan, kita rasa sedap, kita rasa puas. Yakinlah bahawa itu adalah keikhlasan yang terbit daripada hati, sehingga kita rasa senang betul ketika mana menikmatinya. Ada kadang-kadang ada lain pula, kita pergi tempat tu macam-macam ada, tapi ialah perasaan kita tak seperti mana kita pernah hadapi di tempat-tempat yang kita tahu atau kita boleh rasa keikhlasan dia. Jadi ini sebenarnya yang paling utama di dalam kita ni, apa namanya, nak meraikan, nak menjamu, nak apa namanya, mengagungkan, itu adalah yang inti utamanya adalah keikhlasan. Sebab tu hari ni kalau tetamu nak datang rumah, janganlah sampai kita rasa seolah-olah satu beban, susah. Sebenarnya apa saja yang kita ada dengan penuh ikhlas kita beri, insya-Allah tetamu yang baik akhlak, yang betul lah ya, dia akan hargai sebenarnya. Sebab tu orang dulu-dulu mereka ni, ya Allah, kalau tetamu datang suka sangat. Kadang-kadang kita lalu tempat dia tak singgah, dia marah. Ya, kalau dah singgah tu, dia boleh nak tahan kita lama pula duduk situ. Kalau boleh nak tidur kat rumah dia. Itu orang dulu-dululah. Ya, orang sekarang kalau boleh tu telefon tak ada kat rumah, minta maaf. Sedangkan ada. Bahkan mungkin dia tengok, oh tak ada apa-apa, dia rasa susah untuk nak, yalah tak mampu, dia rasa macam seolah-olah tak dapat nak bagi yang hebat-hebat. Akhirnya dia tolak tetamu tu. Jadi ini tak baiklah. Kita kena ubah keadaan itu. Sebenarnya apa yang ikhlas kita berikan dengan penuh kesungguhan, insya-Allah itulah yang paling berharga dan bernilai kepada orang yang diberikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menerima daripada apa yang dibawa oleh Ar-Rubayyi' ini, jadi Nabi terima, Nabi seronok. Sebab apa? Ialah apabila diberikan hadiah, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok nanti dalam hadiah seterusnya, Nabi tak akan pernah tolak hadiah. Bahkan dalam hadis yang sebelum pernah kita ceritakan tentang tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kalau diberikan kepada aku kaki kambing pun aku akan terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah kaki kambing tu manalah banyak dia punya daging sangat, tulang aja. Tapi kerana itu hadiah, akan dihargai. Jadi menghargai pemberian itu adalah sifat akhlak. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak belajar. Jadi kalau ada orang bagi kita hadiah, janganlah kita nilai-nilai hadiah tu berapa harga dia, berapa mahal dia. Kalau itu nilai dia, maknanya kita ni orang yang sombong. Kita ni nak ada apa, lihat kepada standard. Tapi kalau kita sanggup terima dan kita lihat apa namanya, besarnya kesungguhan orang tu beri hadiah, maka itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga orang yang beri hadiah itu pasti akan gembira, pasti akan rasa dihargai. Bahkan ini sebagai tambahannya, Nabi SAW kalau terima hadiah, bukan sekadar Nabi terima saja, tapi Nabi akan manfaatkan supaya orang yang beri itu, dia akan puas. Yalah, kalau contoh orang beri kepada kita hadiah baju contoh. Baju itu mungkin kita kata tak standard kita lah, minta maaf. Ya. Tapi kalau kita pakai baju itu dan orang yang beri itu nampak, bayangkan perasaan dia. Ketika mana kita terima, mungkin kita kata, oh, kita seronok nampak muka senyum. Tapi apabila kita tak pakai, orang yang bagi tu, mungkin dia akan rasa,
Mungkin apa yang aku bagi ni dia tak suka kot. Ha, tapi Nabi SAW, dia akan pakai, dia akan gunakan sehingga orang yang beri itu akan rasa dihargai betul. Ha, ini akhlak. Ya. Jadi sebenarnya memberikan kegembiraan dalam hati orang Islam, orang yang beri hadiah ni, sebenarnya menjaga hati dia. Ini adalah sangat bernilai di sisi Allah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi ambil itu, kita lihat bagaimana penghargaan Nabi. Ya. Bahkan Nabi SAW ini adalah orang yang apabila menerima hadiah, dia akan balas. Ha. Tapi kita lihat ya, bagaimana penghargaan Nabi dengan apa yang Nabi balas. Ha. Jadi, kata Ar-Rubayyi', fa'a'atani mil'akafihi huliyan wa zahaban. Jadi, kebetulan rupanya ketika Ar-Rubayyi' itu datang kepada Rasulullah SAW, Nabi ini sedang ada daripada ufti yang sampai daripada Bahrain. Kita pernah bahaskan perkara ini sebenarnya. Negara Bahrain dulu di zaman Nabi SAW pernah minta perlindungan atau suaka atau kita panggil apa kerjasama dengan Nabi SAW sehingga Nabi pernah mengutuskan beberapa sahabat untuk diutuskan untuk kita kata menguruskan. Jadi ufti itu dihantar kepada Nabi SAW berupa harta seperti emas ya, yang berharga dan pernah datang dihantar kepada Nabi dengan jumlah yang banyak dan Nabi membahagi-bahagikan daripada harta ini ataupun ufti ini kepada para sahabat. Ini juga begitulah keadaannya, kebetulan ada sampai kepada Nabi dan ada selonggok di sebelah baginda Rasulullah SAW. Apabila diberikan kepada Rasulullah SAW daripada hadiah tadi ini yang berupa hanyalah beberapa biji kurma dan juga timun, Nabi pun genggam satu genggaman yang penuh tangan Nabi SAW, kata Ar-Rubayyi', kemudian Nabi terus letakkan di tangan Ar-Rubayyi'. Waktu itu Nabi Ar-Rubayyi' disuruh untuk tadahkan tangan dia, maka Nabi letakkan di dalam tangan Ar-Rubayyi' itu sepenuh tapak tangannya daripada perhiasan dan juga emas. Masya Allah, kalau kita kata satu genggam emas, barang kemas yang kita kata letakkan dekat tangan tu, berapa nilainya agak-agak Allah berapa besarnya, nilai, mahalnya kalau kita nak nilaikan dari segi nilai balasan daripada beberapa biji kurma dan juga timun. Ha, lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW menghargai dan juga membalas dengan yang lebih baik. Ha, ini juga akhlak. Kita kalau dapat sesuatu disuruh untuk balas, balas yang sama itu adalah merupakan sesuatu yang mulia. Tapi membalas yang lebih baik itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Dan ini merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diikuti dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang terakhir dalam tetambak akhlak ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyyah wa yuthibu 'alayha." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang menerima hadiah. Jadi sifat Nabi ni kalau orang beri hadiah, Nabi akan hargai, Nabi akan terima. Yang Nabi tak terima adalah sedekah, dan ini merupakan daripada apa yang telah pun diletakkan keadaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kami ini daripada keluarga Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Jadi kalau orang beri kata ini sedekah, maka Nabi tak ambil, kerana itu dilarang untuk Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila yang diberikan hadiah akan dihargai, diterima oleh Rasulullah SAW, maka bahkan bukan hanya diterima oleh Nabi, bahkan Nabi akan memberi balasan untuknya. Jadi dapat hadiah, Nabi akan balas pula dengan hadiah yang lain. Kita pernah dulu cerita seorang sahabat Nabi daripada wadiah, daripada satu lembah yang dalam, bernama Zahir. Yang kalau dia setiap kali datang daripada kampung dia, dia nak berniaga kat kota Madinah, dia tak lupa singgah dulu rumah Nabi, cari Rasulullah SAW untuk bawa buah tangan, hadiahlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila diterima oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, maka Nabi SAW akan balas dengan hadiah yang lain. Dan Nabi mengatakan,
Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Zahir ini adalah orang kampung kami, sehingga dia akan bawa apa namanya sumber-sumber daripada pendalaman. Kami pula adalah merupakan daripada bandarnya. Jadi barang-barang bandar kami akan gantikan untuk dia. Jadi saling bertukar hadiah berdasarkan juga daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tahadau tahabbu, kata Nabi SAW. Saling memberi hadiahlah, kata Nabi. Tahadau tahabbu. Ha, saling beri hadiah, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Ha, jadi kalau kita ni saling beri hadiah, tukar-tukar hadiah, maka pastilah akan subur rasa kasih sayang dan ukhuwah itu. Ha, jadi bagus sebenarnya sifat memberi hadiah, membalas hadiah. Kalau orang-orang dulu-dulu dia suka dengan jiran-jiran dia tukar-tukar makanan kadang-kadang kan. Kalau dia bawa balik buah, dia akan beri. Ini sebenarnya sifat kejiranan yang baik, yang kita kena pupuk baliklah pada zaman kita ni. Khususnya kita ni sebagai orang Islam, kalau jiran kita orang Islam, maknanya kita dah dapat dua pahala dah, jiran dan juga orang saudara Islam kita. Bahkan kita akan menguatkan lagi kasih sayang. Kalau bukan Islam, sebagai dakwah, Masya Allah, akhlak seorang ni, kita, walaupun ni bukan kita punya tajuk dia, tapi kita biar kita dapat dengan akhlak ini, sebenarnya dianya besar kesan dia kepada masyarakat, kepada keadaan kita. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan akhlak yang mulia ini kita dapat untuk mencontohinya, iaitu sifat bagaimana Nabi SAW menghargai pemberian walaupun apa pun. Dan bahkan Nabi SAW akan menzahirkan rasa gembira dia, serta Nabi akan membalas dengan yang lebih baik. Dan juga Nabi SAW akan sentiasa memberikan daripada kebaikan-kebaikan Nabi SAW kepada siapapun. Dan Nabi anjurkan kepada kita ini memang untuk sentiasa memberi hadiah, untuk menyuburkan kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dia, untuk kita dapat mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Insyaallah selepas ini kita akan sambung dalam bab yang baru, walaupun sebenarnya dia boleh dimasukkan dalam kategori akhlak, tapi dikhususkan bab ini kerana sifat ini adalah merupakan sifat yang penting, yang penting, maka diletakkan dalam satu bab khusus, iaitu tentang sifat malu, yang insyaAllah kita akan bicarakan sebentar lagi insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan sambung di dalam bab yang baru, yaitu bab maja'a fi hayai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yaitu bab yang mendatangkan riwayat akan sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sifat malu ini adalah merupakan sifat yang memang ada dalam diri kita semua. Sifat ini sifat yang terpuji dan merupakan salah satu daripada cabang-cabang iman, sebagaimana yang telah pun disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Nabi mengatakan bahawa Al-Haya' syu'batu minal iman, malu itu adalah merupakan sebahagian atau cabang daripada iman. Dikaitkan malu itu dengan keimanan. Sebab tu kalau kita kaji tentang makna haya, kita dalam bahasa Arab dia panggil haya. Sebenarnya asal dia, kata pakar bahasa Arab, asalnya daripada haya. Haya ni apa? Kehidupan. Bermakna sebagaimana diri kita, pentingnya nyawa dalam diri kita, maka pentingnya sifat malu itu di dalam keperibadian kita. Itu dia punya bandingan dia, timbangan dia. Kalau kita kata pentingnya nyawa itu untuk kita hidup, begitulah pentingnya di dalam peribadi seseorang itu sifat malu itu. Tetapi yang kita sedih, khususnya pada zaman ini, kalau kita tengok Faiz zaman ni, sifat malu ni Allah sudah mula hilang dari masyarakat. Dan ialah kita sebut dan bagaimana Nabi SAW yang apabila berkata itu pasti benar. Nabi mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu salah satulah, dan ini juga menyentuh tentang sifat malu ni. Nabi mengatakan nanti perempuan-perempuan itu berpakaian tetapi solat telanjang. Masya Allah. Jadi maknanya, dah kenapa berlaku ni? Kerana hilangnya sifat malu itu. Sebab tu kalau dalam hadis tadi kita sebutkan, Syekh Mustafa Al-Bughah ketika mana memberikan
komentar kepada hadis itu, beliau mengatakan bahawa sifat malu ini adalah sifat yang ada dalam diri manusia, dan sifat tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang terpuji serta meninggalkan apa yang dicela dan mengaibkan. Itu yang disebutkan dengan sifat malu. Jadi tak bolehlah kalau ada orang salah faham sifat malu tu sehingga malu nak buat baik, malu untuk nak menegur daripada kesalahan. Itu salah meletakkan malu. Malu ini sepatutnya sifat dia adalah adalah mendorong seseorang itu untuk melakukan sifat-sifat yang terpuji, serta dianya mendorong seorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang dicela dan yang mengaibkan. Jadi oleh kerana itu, kalau dianya seorang Muslim yang benar, maka segala tindak tanduk dan tingkah laku dia mestilah mengambil kira pesanan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kunci kepada satu sifat iman. Yang Nabi mengatakan, fa illam tastahi, kalau kamu tak malu, kata Nabi, if'alu ma syi'tum. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak, suka hati kamu. Maknanya itulah ukuran dia. Orang akan sanggup buat apa saja apabila hilang atau tercabut rasa malu pada dirinya. Ha, jadi ini kita tekankan sikitlah hari ini, minta maaf, sebab inilah sebenarnya problem besar yang kita hadapi di dalam masyarakat ini. Kerana kita lihat bagaimana masyarakat sekarang ni dengan hilangnya sifat malu ni, mereka sanggup untuk mengorbankan daripada adab, tata susila dan sebagainya, sehingga apa yang dibuat itu sanggup menyanggahi daripada perkara-perkara tersebut, dan juga akhirnya mereka akan terjebak ke dalam krisis moral, keruntuhan akhlak dan juga kebejatan sosial. Dalam konteks zaman ini, kalau kita lihat teknologi internet, media sosial yang menjadi wadah yang sangat efektif dalam berkongsi maklumat ni dan untuk menyampaikan pandangan, maka dianya terpalit dengan krisis rasa malu ini. Kita lihat duka cita, kalau kita lihat sekarang ini, tak kala ramai yang tidak menggunakan sebaik mungkin daripada untuk berkongsi kandungan, dan yang tidak membawa faedah sanggup untuk kongsi yang tak bawa faedah dan juga tak ada manfaat, bahkan tanpa rasa malu, tanpa segan silu, sanggup kongsikan gambar-gambar yang bercanggah dengan agama dan akhlak, seperti juga gambar-gambar yang tak menutup aurat, dan bahkan perkataan-perkataan yang, ya Allah, malu untuk kita dengar bagi orang-orang yang beriman itu. Jadi mungkin kerana apa? Kerana dasar dia tidak ada sifat malu dalam diri manusia, maka hilangnya sifat malu ini akan menyebabkan seseorang berani untuk melakukan maksiat secara terang-terangan. Bahkan baik itu di khalayak ramai, bahkan juga apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini diberikan penekanan tentang sifat malu Nabi SAW. Dan tidaklah Nabi bersifat dalam satu sifat itu. Kerana sifat itu adalah sifat yang sangat agung dan mulia, yang sangat penting untuk kita, bukan hanya hayati, bahkan kita contohi. Jadi dalam hadis yang pertama daripada bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-azra'i fi khidriha, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW ini lebih pemalu daripada seorang gadis perawan, dari seorang anak dara, kalau bahasa kita ni, yang di dalam biliknya atau di sebalik daripada pelindungan. Maknanya kalau kita kata Nabi ini lebih malu daripada anak dara pinggitan yang berada di sebalik tabir, macam itu. Nyatakan oleh para sahabat. Sahabat boleh tahu sifat Nabi ini
Kerana mereka bergaul dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka simpulkan itu, kesimpulan mereka itu bukan satu hanya sekadar ucapan, tapi apa yang mereka rasakan dan mereka kenal kepada Nabi SAW. Bermakna Nabi ini sangat pemalu orang dia. Bahkan lebih malu daripada anak dara. Yang anak dara ini kalau betul-betul sifat yang betul, ya, asalnya dia akan sangat malu. Sebab apa? Sebab apabila dia membesar, kemudian ialah dia dah mula dah jadi anak dara, dah boleh untuk dipinang, maka semakin rasa malu. Itu sifat asal lah, fitrah lah. Tapi kalau orang yang dah terkeluar daripada itu, dah tak rasa malu dan sebagainya, itu bermakna dia dah dikeluar daripada fitrah keadaan yang sebenarnya. Tapi inilah sifat Nabi SAW yang mana Nabi SAW ini mempunyai sifat malu yang tinggi. Bahkan digambarkan Nabi SAW itu apabila membenci sesuatu, maka kami akan dapat tahu daripada wajah Nabi SAW. Jadi sebab kalau orang ni dia pemalu apa semua, kadang-kadang riak wajah dia itu lebih dikenali. Dia nak cakap dia rasa segan, dia rasa nak reaksi segan, tapi wajah dia itu akan menggambarkan. Begitulah sebenarnya. Yalah, kalau betul-betul pun kita pun begitu. Kalau kita kadang-kadang tu rasa malu, tiba-tiba merah muka. Orang kata blushing pula, kadang-kadang segan-segan, malu-malu. Tapi nak tu ada, kadang-kadang merah muka kan. Sebenarnya itu adalah reaksi yang normal. Dan tapi Nabi SAW memang dikenali sangat pemalu. Bahkan kalau Nabi tak senang dengan sesuatu, akan dapat riak. Kalau Nabi suka sesuatu pun akan dapat riak di wajah Nabi SAW. Maka ini adalah merupakan daripada sifat Nabi SAW. Cuma kita nak fahamkan, sifat malu Nabi SAW yang tinggi ini tidaklah sampai dianya menghalang Nabi untuk berdakwah. Satu, jangan nanti kadang guna alasan, kenapa tak dakwah, kenapa tak ajak orang, kenapa tak ajak orang pergi buat baik, kan? Kata malulah, yang ini tak kena tempat dia. Ini tidak menghalang Nabi untuk berdakwah dan tidak menghalang juga untuk mencegah kepada kemungkaran. Nanti kenapa tak halang dia, tak cegah ni, salah ni, malulah. Ini dah terbalik tempat yang kita letak. Sebab minta maaf, kita sebutkan hari ni, kalau kita tengok Faiz, orang ni dia buat baik dia malu, buat yang tak baik tak malu. Satu, ini masalah. Yang kedua adalah nak ajak buat baik malu, nak ajak buat jahat tak malu. Ini banyak juga ni, dah ramai pula menjadi macam itu. Yang ketiga pula ialah dia, macam mana ya, dia malu dia tu kalau sekiranya dia dipuji. Kalau dia buat baik, dia jadi orang yang baik, dia pergi, contoh dia pergi majlis ilmu, dia pergi masjid, dia pergi library untuk baca buku. Ada orang kata ulat buku lah, ini kaki masjid lah, ini ada orang kaki maulid, kaki itu. Ini semua yang bagus-bagus, orang gelar. Tapi dia rasa malu, akhirnya dia rasa malu yang menyebabkan dia tak pergi. Allah rugi dia. Sedangkan baguslah tu. Tapi kalau orang kata dia kaki, minta maaf, kaki rempin, kaki bola, kaki itu, oh dia bangga pula, dia seronok. Sebab hari ini, minta maaf, media masa dah jadi satu rujukan. Berapa banyak daripada filem, daripada movie, daripada cerita, apa-apa yang ditayangkan, itu dia highlightkan orang-orang yang tak baik jadi hero, orang-orang yang kadang-kadang pencuri jadi bagus, baik. Dah jadi satu yang cuba untuk ditukarkan pemikiran tu, sehingga yang jahat itu dianggap hero, dianggap hebat, bangga dia buat benda-benda yang bukan-bukan. Tapi apabila buat yang baik-baik ni, dianggap nerd, dianggap macam seolah-olah lekeh dan sebagainya. Jangan kita terpengaruh dengan timbangan-timbangan zaman yang bukan-bukan ini, tetapi ambillah timbangan Nabi SAW, timbangan iman yang mana nak letakkan malu ini pada tempat dia. Jadi Nabi SAW ini, kalau ada perkara yang menyentuh tentang menjatuhkan dari martabat agama, apalagi hak Allah SWT, Nabi tak ada rasa malu untuk menzahirkan rasa marah Nabi SAW. Dan Nabi akan mencegahnya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan maknanya semua hal kita kena malu pula. Kalau nak buat baik, jangan malu.
segera untuk kita melakukannya. Tapi malu itu biarlah ianya berkaitan dengan perkara-perkara yang haram untuk kita tinggalkan, jauhkan, dan juga malu untuk membuat satu perkara yang mengaibkan kepada kita dan kepada orang lain. Pendengar Radio Hakim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini yang perlu untuk kita ambil perhatian tentang sifat malu, yang mana menurut ulama sifat malu dianggap mahmud, terpuji, selagi ia tidak menjadikan diri seseorang itu lemah, penakut, lari daripada kebenaran atau hak, ataupun meninggalkan kewajipan melaksanakan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau dia malu dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, dia bukan jadi sifat yang mahmud. Dia sudah menjadi sifat yang madmumah dah. Dia menjadi sifat yang tercela sebab dia meletakkan malu itu pada bukan tempat dia. Dia jadi penakut, dia jadi tak buat yang benar, dia lemah, meninggalkan kewajipan. Ini dipanggil sifat malu yang madmumah, yang salah. Tapi kalau sifat yang malu, itu normal sebenarnya. Nabi SAW, kalau kita lihat, salah satu daripada sifat malu Nabi, Nabi malu kepada Allah. Nabi adalah sangat malu kepada Allah SWT. Nabi SAW, kalau kita tengok dalam ekspedisi Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi SAW nak ulang alik itu untuk minta kurang. Tapi Nabi korbankan demi kepada kita umat. Sayangnya Nabi. Kalau ikutkan Nabi ni malu sungguh. Tapi semata-mata kerana kepentingan umat Nabi korbankan. Subhanallah. Kasih sayang Rasulullah SAW. Sehingga akhir sekali, apabila tinggal 5, itu pun Nabi Musa minta bagi cadangan. Minta kurang lagi. Keluar dari perkataan Nabi mengatakan, aku malu sebenarnya untuk nak kembali memohon kepada, meminta kurang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi malu, tapi Nabi sanggup korbankan kerana kasih sayang dia kepada kita umat. Subhanallah. Itu satu. Dan juga kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ni, dia sifat malu baginda Rasulullah SAW itu terselah. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ni, dia kalau sekiranya dia minta, Nabi tidak akan pernah mengatakan tidak. Nabi malu untuk mengatakan tidak. Nabi akan berusaha. Bahkan pernah Nabi sampai yang dalam riwayat Sayyidina Umar cerita tu, Nabi berhutang untuk orang tu. Sehingga ditegur oleh Sayyidina Umar Khattab. Tapi Nabi tak berapa senang dengan teguran itu. Sehingga keluar perkataan yang boleh sama-sama kita kongsi balik. Iaitu perkataan orang Ansar yang Nabi gembira. Kata orang Ansar itu, infaq ya Rasulullah, wala takhaf min dhil arshi iqlala. Nafkahlah, berilah wahai Rasulullah. Jangan kamu rasa khawatir daripada pemilik arasy itu akan kekurangan daripada apa yang kau berikan. Jadi ini yang kita juga kena belajar daripada keyakinan Nabi SAW. Iaitu kalau kamu beri, kamu tak akan pernah kurang sebenarnya. Kalau kamu bantu orang, kalau kamu infak fisabilillah, tak akan kurang harta. Ma naqasa min mali abdin. Tidak akan min sadaqatin, tidak akan pernah kurang daripada harta orang yang bersedekah itu dari seorang hamba. Kata Nabi SAW, bal yazdad, bahkan akan bertambah. Jadi Nabi malu untuk mengatakan tidak. Nabi akan berusaha sungguh. Hadis yang terakhir, iaitu hadis yang kedua daripada bab ini, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma nadartu ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qalat ma raaitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam qattu. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita, dia kata apa, tidak pernah aku memandang ke arah, minta maaf, kemaluan Rasulullah sallallahu, atau beliau mengatakan, tidak pernah sekalipun aku melihat, minta maaf, kemaluan Rasulullah SAW. Sampai ke tahap itu, rasa malu yang ada pada Nabi, dan Nabi didik juga rasa malu yang seperti itu kepada isteri Nabi SAW. Kalau kita lihat daripada segi sudut syarak, sebenarnya dalam setiap sesuatu itu ada batas-batas. Kalau contohnya kita kata mahram dan bukan mahram, ada aurat-auratnya. Kalaupun dianya adalah mahram sekalipun, ada auratnya, ya Faiz, ya.
mak dengan anak, ayah dengan anak, adik-beradik, ada aurat dia. Tetap ada batas juga. Walaupun kita kata taklah seperti mana dengan yang bukan mahram, tapi tetap ada aurat dia. Tapi kalau suami isteri ni tidak ada sebenarnya. Dia boleh saja sebenarnya. Tapi pun begitu, demikian malunya Nabi SAW sehingga dalam keadaan yang diperbolehkan pun, Nabi tetap juga ada sifat rasa malu yang sehingga mengalir sifat mulia itu kepada keluarga Nabi SAW. Sehingga Saidatina Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal sebagai seorang perempuan yang sangat malu. Sebab itulah pernah Saidatina Aisyah cerita, Nabi cerita nanti ke akhirat. Nanti kita tahu keadaan kita ke akhirat macam mana. Nabi kata nanti kamu, kita semua akan dibangkitkan. Pertama sifat dia adalah tidak memakai kasut, tidak berpakaian, tidak bersunat, kata Nabi SAW. Ini keadaan yang akan dibangkitkan apabila kita semua dibangkitkan. Jadi Saidatina Aisyah ni pemalu. Yalah, bayangkan ketika bersama dalam keadaan suami isteri pun ada batas-batas apa yang nak dilihat dan tak terlihat. Dia sebutkan tadi, tak pernah melihat pun. Subhanallah. Sehingga dia minta maaf orang malu ni, dia akan jadi perhatian dia adalah apa yang akan memalukan dia. Maka dia mengatakan Rasulullah, Allah nanti kalau macam itu Rasulullah, kalau bangkit dalam keadaan semua keadaan begitu, nanti orang tengok macam mana aurat kita. Orang tengok, ya Rasulullah. Ini kerana orang malu dia akan fikir yang itu. Jadi Rasulullah respon, Rasulullah kata, ini nak cerita dahsyatnya hari kiamat ni, ya, yang namanya akhirat itu, mahsyar itu. Nabi kata, wahai Aisyah, memang pada waktu itu semua orang tak berpakaian dalam keadaan masing-masing boleh melihat tubuh. Akan tetapi pada waktu itu, orang tidak mampu untuk sibuk tentang hal orang lain. Tak boleh. Masing-masing akan fikir tentang diri masing-masing. Tak sempat nak sibuk orang ni tubuh macam ni ke keadaan macam ni. Tak ada. Masa tu semua sedang memikirkan tentang diri mereka sendiri. Punya dahsyatnya yang disebutkan mahsyar. Yang semua kita akan berada di tempat itu. Yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan. Pada di saat itu ada orang yang akan dimuliakan di padang mahsyar. Iaitu orang-orang yang duduk di bawah liwa'ul hamdi. Yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita semua ni yang insya-Allah kita nak belajar tentang Rasulullah, nak tahu tentang Rasulullah ni, dapat duduk di bawah panji itu yang dipegang oleh Rasulullah. Sebab apabila kita duduk di situ, digolongkan dalam kelompok itu, maka ketika itu kita akan selamat, kita akan sejahtera, dan mudah-mudahan kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dunia dengan sebab kita memuliakan insan yang termulia Nabi Muhammad SAW, mengikutinya, itibak, dan juga mengikuti Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu di alam barzakh dengan berkat daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita besar agar kita dapat bersama dengan Rasulullah di bawah liwul hamdi, dan dapat untuk kita minum daripada telaga haud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menempati tempat yang mulia di dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan sifat akhlak yang kita sebutkan tadi, dan kita masuk dalam bab malu yang memang hanya ada dua hadis di dalam bab ini, mudah-mudahan kita dapat untuk memahami dengan benar, sehingga mudah-mudahan rasa malu yang tinggi itu akan ada pada diri kita, sehingga akan membentuk satu masyarakat yang mulia. Dan juga cara presentation kita dalam kita menghadapi teknologi dan sebagainya itu dengan sifat malu yang sebenar, sehingga mudah-mudahan bukan hanya kita saja selamat dengan sebab sifat malu itu, bahkan orang yang tengok kita, orang yang mengikuti kita pun akan selamat. Sebab hari ini, kalau kita tak malu, bukan hanya kita je yang teruk, bahkan orang lain yang tengok pun akan terkesan dan terpengaruh dan terbentuk keadaan-keadaan yang buruk. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah kepada kita taufik dan hidayah untuk mendorong kita mengikuti dan itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan daripada hisab, iaitu timbangan yang akan memberati hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kami di IPO Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cabaran silih berganti, kejayaan demi kejayaan, itulah yang ditempa oleh wanita pada masa kini. Untuk mengetahui kejayaan dan cabaran yang dilalui oleh wanita pada zaman ini, ikuti rancangan Wanita Dalam Islam pada setiap hari Rabu minggu keempat jam 3.10 minit petang. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pluralisme agama adalah satu aliran pemikiran yang melihat kewujudan pelbagai agama dan semua agama adalah sama. Permasalahan utama falsafah pluralisme agama ialah ia tidak terhenti kepada pengiktirafan kewujudan pelbagai agama sahaja. Akan tetapi, menjangkau kepada pengiktirafan kepada kebenaran semua agama di tahap yang sama. Bagi merungkai dan menjawab isu pluralisme agama, dapatkan buku terbaru IKIM, Pluralisme Agama, Satu Penelitian Islami. Pelbagai bab dalam buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap faham pluralisme agama dari pelbagai dimensi ilmiah. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen renungan hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ji'fi is known as Imam Al-Bukhari and is often also referred to as Abu Abdullah. He was born on a Friday in the lunar month of Shawwal in the year 194 after Hijrah or 810 CE in Bukhara, which is in modern-day Uzbekistan, where he grew up as an orphan. He began his Islamic education in Kutab or traditional Quran school, where he quickly took an interest in studying hadith. As he himself later recollected, he memorized several books of hadith by the age of 16 before setting off with his mother and brother Ahmad for Mecca in the pursuit of knowledge. His passion for collecting prophetic narrations took him to the farthest corners of the Islamic world, allowing him to narrate from thousands of teachers, including Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, and Ishaq bin Rahawi. His inspiration to author a collection of hadith that would include only rigorously authentic narrations stemmed from his teacher, Ishaq bin Rahawi, who often said to his students, "I wish that you would produce a concise book, including in it only the rigorously authenticated narrations of the Messenger of God, sallallahu alaihi wasallam." The monumental task of compiling approximately 4,400 rigorously authenticated narrations out of the total 600,000 narrations he had collected took Imam Al-Bukhari 16 years.
Students who narrate hadith from Imam al-Bukhari include such luminaries in the field as Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, and Ibn Abi Dunya, not to mention countless others who are not as widely known. Imam al-Bukhari authored many books, among them are Al-Jami' al-Sahih, or the rigorously authenticated collection, Al-Asma' wal-Kuna, Names and Agnomens, Al-Tarih al-Kabir, The Grand Historical Account, Qadaya al-Sahaba wa-Tabi'in, Legal Judgments of the Companions and the Followers, Khulqu af'al al-Ibad, The Creation of Human Action, and Al-Adab al-Mufrad, Etiquettes and Manners. Anecdotes demonstrating both his legendary photographic memory and his profound, sincere devotion to Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam abound. While still a student, many of his contemporaries would trust his memory over their own handwritten notes from the same class. The widespread acceptance by Muslims over the ages of his Sahih is commonly interpreted as a result of his sincerity in compiling it. Near the end of his life, he retreated to a small town named Kartang in modern-day Azerbaijan. After witnessing the moral afflictions from which the Prophet ﷺ sought refuge in Allah, Imam al-Bukhari lost any desire to remain in this world. He passed away on a Thursday night, the night of Eid al-Fitr, in the year 256 after Hijrah, or 870 CE. May Allah fill his grave with light. The narrations is taken from the book The Content of Character, Ethical Sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, collected by Sheikh Al-Amin Ali Mazrui, translated by Sheikh Hamza Yusuf. Campur ni satu lagi. Berapa, bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya, bang. Ha, Radio Itin sedang mempromosikan paket iklan kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut, hubungi Unit Modal Insan 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A Plus untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda
dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Isnin hingga Kamis, 10 malam hingga 12.30 malam. Tentuku, mengapa membisu?